Salam sejahtera. Pelakon dan penyanyi Azza Elit tampil memberi reaksi terhadap dakwaan pengacara kontroversi Azwan Ali. Kononnya masih belum menerima sejadah yang dibeli daripada ahli kumpulan elit itu. Sampai hati dia tulis macam ni, "Bapak saya meninggal semalam, faham tak? Saya tidak pernah cari pasal dengan sesiapa." Baru beberapa hari, balik dari Singapura, saya terus sibuk nak fikir urus mak. Dengan bapak saya sakit, tidak boleh nak fikir orang nak membeli sejadah atau apa, saya fikir ayah dan mak sahaja. "Dalam dunia ni biar kita dahulukan mak dan ayah kita ya bang," katanya. Mengulas lanjut, Azza itu turut menitipkan pesanan terhadap Azwan agar menjaga pertuturan agar tidak mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang kurang enak sehingga tidak menjaga sensitivity orang lain. "Jangan sesuka hati maki, sebab sudah terbiasa mulut tu maki orang jadi makanan kau. Niat tu baik nak beli sejadah aku bersyukur, tetapi dalam masa yang sama pikir juga keadaan orang lain. Saya baru kehilangan ayah, jangan buat anak yatim macam ni abang. Dan jangan lupa kematian itu sangat dekat dengan kita." Tulisnya panjang. Sementara itu dalam perkongsian sama, Azza meminta pengacara itu untuk menghubunginya segera bagi menyelesaikan isu tersebut. Sekian, terima kasih.